kadang wong urip ku cobaane dewek-dewek. Iya. Masing-masing wong urip ku cobaane sejen. Susi. Duduk belai baik cobaan ku anak. Ini dicoba karo rejak di Singapura. Sira menggelandang bae nang cobaan khusus. Prepare. Cium enggak? Aja nyewet bae. Ciam, cium, ciam, cium. Maksudnya apa sih kucing? Wis oli seminggu, bantang bantang beli pugu. Tak takoni angin jawab ya ayau wong beku. Katon saben dinane langka pisan senenge. Apa sebab lantarane uga perkarane sejen temen ati ini. Nah apa suka jarang numping bene. Seroga geng ngomong jangan sampai ke dedawan. Bokatan kru tangga disangka kurang mangan. Yen ana persoalan coba gage laporan. Iku dadi kewajiban timbang rusak badan rumah tangga pri aman. Nah pas kewak ewek bapak kapolres nak kau diku adem pe mene aja kesirian mantan rusak pikiran makaya zaman kian pada pinter pinteran harus wajib ora mikir akhire asal ambak sawai asal enak nih uripe lan bagus umae kempek banda kaya. Buruk ibu bapak kapolres kan kesil mah rumah tangga kayak orang bani. Kaya wong kurang akal dasar beli duwe modal. Darahnya kita berjalan rapi mas. Aja sok nakal urip jadi gagal. Makanya ibu bapak kapolres susi ibu bapak anu kayak orang. Mene. Ora gampang luru dalam pekaya. Najan cungkel jempalik sing kaya apa. Rezeki diatur ning kang kuasa. Beli bisa dijaluk karo cara paksa. Rongo kenak ya. Rezeki setitik keterimaan aja nampik. Lan ikhlas pikire dadane beli kemah musrik. Gawe rusak pikiran mikir kang beli karuan. Mending jaluk ning pangeran, jaluk kuat iman, menawa keberatan. Mengapa ngomorin? Kita barang di JW lupa ingatan sirah kesempatan. Ya Allah. Bagian ireng, bagian geriga laki nira si diem bagian besa bantina ku. Sirah bakal nyewet ku kaya orang, kaya ratu. Ya Allah lakinya ku. Bosa panas.
asal baik. Mene. Aja kesirian, mantap rusak pikiran. Makanya zaman kia pada pinter-pinteran. Orang mikir akhirnya asal ambak sawai. Asal enak nih dunia nih, lan bagus umai. Kebak kebanda kaya. Sampeyan kabeh aja mohon sini kaya wong kurang akal dasar beli duwe modal mulane aja sok nakal urip matane kedet-kedet kaya barongsai usaha mantak siar mene ses ora gampang luruh dalan bekaya nacan juga jempalik sing kaya ngapa. Rezeki diatur ninggal kuasa, beri bisa dijaluk karo cara paksa. Rezeki setitik, terimaan aja nanti. Lang ikhlas pikire hati neblikan namo sri. Gawe rusak ning badan, mikir kang beli karuan. Wong rumah tangga ku cinta ku aja ake-ake. Apa sih? Wong rumah tanggaan ku cinta ku belum perlu ake. Cinta mah setitik bae. Sing ake apa nih? Sing ake ku duit teh. Partner. Partner. Oh, berarti sirak yang anggap kita ke bisnis seperti mereka. Oh, bisnis harus hitung-hitungan rumah tangga adalah bisnis. Paingan kita diperes tenagane, diperes pikirnya sampai sampai geringakin kayak kene diperes sing sirak. Anggapannya kita dudu laki ne, anggapannya kita ke bisnis karo sirak. Mboten enggak. Aja ngomong kon bos sing mboke mulak makai nen ya. Iya. Nomor sing ed dauka men 27 bae ora nanjak-nanjak. Eseku. Iya. Masih bahas mono. Masih. Yang mulanya gape priang bakal lagu lah kita beli ke setuju. Setuju ya. Iya. Bos lagi pada setuju. Dua puluh tahun. Tolong gak sirak kiki. Memang kita kibul dini sirak kiki. Cuma bahkan di panggung mau pura-pura sirak kiki buat diam biar kita kibi bawa. Aja maning-maning mau kok kuping kita dijauh sampai kelalen sampai sih. Indah-indahnya aku sirak kiki buat dini kita ku. Indah-indahnya aku kita ku. Aja ditinggal kita ku demen. Enak ke rumah tangga ku baturan. Wayah gulet ya gulet. Wayah dari laki bisa. Wayah dari batur bisa. Jadi musuh bisa. Paman kita ki hobi banget pakai bapak selagi dari musuh. Aku bersemangat berperang sebagai musuh. Senang.